Ya, ini bambu ular naga. Ini masuk ke situ, masuk beliau-liu. Mantap. Ya, ini penampakan burung ranting. Unik ini, menggelung-gelung. Panjang. Ini ada penampakan seperti carang jajar. Tapi ini kurang tahu tumpang sari atau bukan ini. Tipis banget masalahnya. Oke. Sepertinya carang jajar ini. Ininya satu juga. Kita eksekusi dulu lah. Potong dul. Ya, ini sudah terpotong. Ini tadi di sini ini. Ini kurang tahu ini. Ini bukan tumpang sari. Kalau tumpang sari ada matanya harusnya ini, tapi nggak ada ini. Entah tumpang sari atau bukan. Tapi unik ini. Dan ini tadi sayang udah rapuh ini tumpang sari. Atasnya ketarik putus, ini putus. Dan ini dapatnya ini apa ini? Gak apalah, nanti kita cuci biar bersih dan rapi. Ya, ini lur sudah saya bersihkan, sudah saya mandikan. Ini yang mirip carang jajar tadi. Monggo para suhu, para master-master sesepuh bambu, ini dikasih tahu ini masuknya pakem apa. Ini miripnya tumpang sari, tapi ini tak ada mata tunas. Tidak ada tuh mata tunasnya. Dan yang bawah murni lurus satu cincin. Keanehan di sini nih, nah ini seperti tumpang sari tapi tak ada mata tunas ini. Ini masuknya carang jajar atau tumpang sari ya? Mohon pencerahannya para suhu master, juga sesepuh-sesepuh bambu. Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga dulur-dulur semua diberi kesehatan, kekuatan, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin.